Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Gimana sobat-sobat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang pijat refleksi tekanan darah naik. Gimana sih cara mengecek bila kondisi tekan darah kita naik? Yang pertama kita lakukan seperti ini nih. Kita pukul daerah ini. Bila terasa sakit lainu, berarti tekanan darah kita naik. Berarti jelas pusing, ada rasa pusing atau gimana ya. Bila tekanan darah kita waktu di check up di puskesmas atau di dokter sekitaran 200, maka harus maka pijatlah titik refleksi ini. Terus tiap hari sekitar 5 sampai 10 menit. Sakit kalau tekanan darah kita naik ya. Terus sampai tidak terasa lagi. Itu pun yang sebelah kiri, yang daerah sini sama ya. Untuk menstabilkan tekanan darah kita. Dan bila tekanan darah kita mencapai 300, maka pijatlah daerah sini. Nah, daerah sini ya. Nah. Sama 5 menit sampai 10 menit, sama dengan yang kiri juga di daerah sini. Jadi pertama-tama kita ulangi lagi, kita pukul di sebelah sini. Bila linu sedikit pun pasti linu kalau tekanan darah kita naik. Mungkin sering pusing-pusing, kadang-kadang pemarah juga, jadi temperamental ya. Nah, dari sini ya, berarti tekanan darah kita naik. Tapi jangan lupa kita check up ke dokter, di tensi dulu gimana. Nah, ini darah dan ini satu jajar. Nah, begini kita pijat dua titik ini dan titik sebelah sini ya. Baik, dengan semuanya, sobat semuanya, semoga bermanfaat. Sekian persembahan dari saya, Deddy Rupani Channel. Jangan lupa like and subscribe dan share bila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.